Para pemirsa, saya sekarang ini berada di Danau Sidili, Kelurahan Pantoloan. Sungguh indah. Saya bersama Bapak Dr. Husain Muhammad Saleh, Ketua Stie Pancabati Palu. Dan ini menyaksikan ini. Luar biasa indahnya. Indah. Ini potensi buat Kota Palu Sulawesi. Oleh karena itu sangat diharapkan oleh rakyat bahwa pemerintah kita Haji Hadianto Haji Rasid beserta Gubernur Haji Rusli Mastura yang baru saja dilantik ini, dan mereka dua ini adalah pimpinan baru. Insya Allah inilah anak muda kita. Ini anak muda ini lihatnya ini ada potensi. Semua mereka bekerja. Memperhatikan ini semua, lihat ini anak muda kemarin. Pemirsa, mari kita bantu ini anak muda menyiapkan ini dalam rangka pelaksanaan apa? Festival Danau Sibili. Kapan direncanakan? Tanggal 9-19. Dihadiri oleh Bapak Gubernur Wali Kota. Jadi Pak Wali, saya Ustaz Teferi Sulawesi Tengah sangat mengharapkan mari kita perindah ini tempat ini. Ini potensi ya, yang punya atensi, punya esensi. Kita tidak boleh gengsi, apalagi berada di tengah-tengah provinsi. Bagaimana Pak Dokter? Betul. Terima kasih atas perhatiannya. Dan inilah kita lihat, luar biasa. Coba lihat. Maka berukum, mana apa yang mesti punya? Lihat. Pemirsa, inilah mereka persiapkan untuk pelaksanaan festival seni budaya. Seni budaya. Ada lagunya ya, kalau seni budaya, lagu orang Kaili pada saat mengayuh anak itu. Narito ya, gupaoa nulentora. Rapiri mata ala kemiwana masalama dunia akhirat. Ala tupu ala tala eranga panau kakami ranga doa masalah.